Arena Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Ya, saudara, selamat berjumpa kembali sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya KC. Dan pastinya rancangan Malam Seram ni hanya sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Dan yang penting sekali, kalau ada pengalaman, kalau ada kisah yang ingin dikongsi sama, anda sebenarnya boleh terus kirimkan pengalaman kisah anda kepada KC dan KC akan cuba bacakan, ketengahkan pengalaman-pengalaman anda melalui alamat email seperti berikut ini, kc@malamseram.com, ya, kc@malamseram.com, ataupun anda boleh kirimkan kepada KC iaitu melalui voice note WhatsApp di 81310287. Jangan lupa kalau di luar Singapura mesti ada +65 81310287. Dan malam ini terima kasih pada semua yang sudi menonton Malam Seram secara live temankan saya KC. Rancangan Malam Seram malam ini dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh #TeamMirzaFai. Ya, kalau anda nak jual beli hartanah, kan, anda nak beli hartanah, nak beli rumah private, mahupun anda nak beli mungkin hartanah seperti kondominium, nak upgrade daripada rumah 4 bilik ke 5 bilik, 5 bilik mungkin nak upgrade ke sebuah jumbo flat. Jumbo flat Nama tu jumbo flat Jadi boleh sebenarnya hubungi. Dan saya nak ucapkan terima kasih khususnya kepada geng Momok yang telah pun sudi mendapatkan khidmat daripada #TeamMirzaFai yang telah membantu banyaklah para pelanggan mendapatkan rumah idaman dan menjual rumah-rumah mereka. Dan ini antara rumah-rumah kalau anda tengok sekarang ini yang sedang mencari tuan-tuan baru dan owner-owner yang nak menjual rumah yang telah pun diuruskan oleh #TeamMirzaFai. Jangan lupa untuk hubungi iaitu Mirza Subari dan Fai Muni, talian seperti berikut ini: Mirza Subari 8383-2145 ataupun Fai Muni di 8333-8555. Alhamdulillah, kita dah pun sampai, ini dah pertengahan hampir pertengahan bulan November. Jadi terima kasih diucapkan pada semua yang telah pun bersama-sama dengan KC sepanjang tahun 2021 ini. Bukan mudah ya, tapi alhamdulillah kita dapat mengharungi cabaran COVID ni bersama, kan, duduk rumah dengar cerita seram sambil tu mungkin tengah buat work from home. Jadi terima kasih banyak atas sokongan yang anda berikan kepada rancangan Malam Seram. Baik, kalau sudah bersedia, KC nak teruskan dengan kisah yang pertama pada malam ini. Pengalaman yang ingin disampaikan ini datang daripada pengirim kita bernama Rita. Ya, Rita kata, "Assalamualaikum KC." Waalaikumsalam. Saya Rita, berasal daripada Selangor. Dan pengalaman yang saya nak share, harap KC dapat bacakan dan boleh KC kongsi dengan para penonton Malam Seram. InsyaAllah saya akan cuba bacakan kisah pengalaman Rita. Kalau sudah bersedia, jom kita ikuti kisah pertama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari.
Baik, saudara. Kisah berikut ini yang Casey nak bacakan datang daripada pengirim kita yang bernama Rita, dan pengalaman berlaku ketika dia berada di rumah sedang menantikan kepulangan suami yang tersayang. Pada malam tu, Casey, saya sebenarnya dah bersemangat sedang nantikan suami saya pulang daripada tempat kerja. Dan ketika sedang saya duduk dekat rumah, ya, tengah tunggu suami pulang, saya waktu tu sedang sibuk juga dekat dapur kerana saya ada buat sesuatu untuk suami. Maklumlah, Casey, hari Jumaat, dan kemudian esok suami tidak bekerja, dan suami sebenarnya dah lama beritahu saya yang dia nak makan ketam masak lemak. Jadi pada hari itu saya tidak beritahu dia tentang surprise ini. Saya nantikan dia pulang untuk makan bersama dengan saya, ya, di rumah kami, iaitu yang terletak di Rawang, Selangor. Kejadian seram ini berlaku apabila saya dikunjungi oleh tetamu yang saya tidak kenali, Casey. Didatangi rumah saya seorang lelaki. Ya, seorang lelaki, lebih tepat lagi seorang pakcik. Pakcik ni datang ketuk pintu rumah. Saya dari dapur cuba menjenguk, ternampak pakcik sedang berdiri di hadapan pintu rumah saya. Dari jauh saya bertanya, "Ya, cik, boleh saya bantu?" Kemudian dia kata, "Boleh tak saya tanya dekat mana rumah Ramlan?" Tanya pakcik tu dekat saya. Saya macam pernah dengar nama tu, tapi oleh kerana saya tengah sibuk, saya pun main cakap yang saya tak kenal siapa Ramlan. Saya kata, "Minta maaf, cik, saya tak kenal lah siapa Ramlan," kata saya kepada pakcik yang ada dekat depan pintu rumah saya. Pakcik tu cakap, "Tolonglah saya, saya nak cari Ramlan ni. Ni mustahak penting. Rumah orang lain semua saya tengok dah gelap. Rumah awak ni seorang sajalah yang terang. Boleh tanya tak? Awak tanyalah jiran-jiran yang awak kenal, mana Ramlan?" Kemudian saya pun cuci tangan saya, angkat lauk yang saya dah masak, taruh dekat depan. Saya pergi dekat pakcik tu. Saya kata, "Pakcik, saya macam pernah dengar, tapi saya tak kenal siapa Ramlan, cik. Lagipun saya tak kenal rapat dengan jiran-jiran. Setakat tengok senyum je lah. Nombor telefon pun saya tak ada," kata saya kepada pakcik tu. Kemudian pakcik tu cakap, "Kalau gitu tak apalah. Terima kasih kerana sudi juga, ya, bercakap dengan saya." Pakcik doakan. Tiba-tiba, Casey, pakcik tu kata, "Pakcik doakan semoga keluarga kamu ni ditambah rezeki, dan yang tiada tu insya-Allah Allah adakan." Dan dia angkat tangan, dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu. Dia baca doa, Casey. Depan saya tu, mak, sekarang ni aku nak jalan ke aku nak duduk dekat sini? So saya berdiri, berdiri depan pakcik ni. Pakcik ni baca, saya amin, amin. Dan dia baca doa dalam bahasa Arab. Doa bahasa Arab. Saya tak tahu apa dia baca doa. Saya aminkan aje lah. Amin, amin. Kemudian dia kata, "InsyaAllah, ya, InsyaAllah yang tiada tu Allah adakan." Dan pakcik tu jalan, Casey. Lat lebih kurang 15 minit suami saya pulang. Saya tengah duduk dekat ruang tamu, nampak suami. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Suami pun masuk dalam. Suami masuk, bau sedap ni, bau apa ni?" Saya pun katalah pada suami, "Abang minta kan itu hari lemak cili, lemak ketam cili api. Ni dia masak untuk abang." Oh, suami pun apa lagi, selalu kalau balik suruh makan nanti, nanti, nanti. Sekarang ni dia balik, dia terus cuci tangan, ngap. Sambil makan, tengah seronok makan, saya pun kata pada suami tentang kehadiran seorang pakcik tadi dekat rumah. Dan suami tanya, "Ada apa-apa tak awak? Awak ada apa-apa tak?" "Tak ada, bang. Cuma pakcik itulah rasa bersalah pula. Saya tak tolong dia pun. Tahu-tahu dia doakan saya." Kemudian suami kata, "Tak apalah. Mungkin bukan rezeki dia lah. Awak tak tahu kan, kalau awak kenal mesti awak bilang." Dia pendekkan cerita, Casey. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa yang berlainan berlaku. Dan sebenarnya saya dengan suami dah lama nak tunggu bank approval. Kami nak beli sebuah rumah, rumah idaman kami. Dah beberapa bank kita pergi, dan setiap kali permohonan kami semua kena reject. Tak dapat, Casey, tak approve. Yalah, suami seorang yang bekerja, saya ni suri rumah sepenuh masa. Jadi ini adalah kali ketiga atau bank keempat kalau tak silap saya.
Kami hantar untuk dapatkan pinjaman dari bank supaya kami dapat membeli sebuah rumah. Selepas pakcik itu mendoakan kami, saya ingat lagi. Semoga apa yang tiada Allah adakan. Pakcik doakannya, semoga apa yang tiada Allah adakan. Jadi itu hari Jumaat kan? So dalam 3 hari selepas pakcik tu datang rumah, pada hari Isnin kami suami isteri dapat panggilan telefon. Suami saya lah yang dapat panggilan telefon daripada pihak bank yang permohonan untuk pinjaman bagi rumah baru kami telah pun diluluskan. Saya menangis, menangis terisak-isak. Kerana kami sekarang ni dekat Rawang, duduk di sebuah rumah kampung kecil. Yalah, kami nak merubah gaya hidup dan nak hidup yang lebih baik lagi supaya dapat teruskan kehidupan seperti biasa. Bukan duduk kampung tak boleh. Tapi kalau duduk kampung, daripada kerja suami nak balik rumah, selalunya memakan masa hampir 1 lebih jam. Ya, untuk suami memandu pulang ke rumah. Setiap hari pergi 1 lebih jam, balik 1 lebih jam. Jadi bayangkan masa yang terbuang dekat jalan raya. Itu pun kalau tak jam. Kalau traffic jam, suami nak sampai Rawang Selangor daripada KL, lebih lamalah akan sampai. Jadi bila dapat rumah pinjaman dan dah diluluskan, barulah kami boleh beli rumah KC dekat ibu kota Kuala Lumpur. Alhamdulillah, rumah yang kecil tapi memang senang untuk suami berurusan, pergi kerja dan balik kerja. Saya rasa bersalah kerana tidak sungguh-sungguh nak menolong pakcik itu. Saya kenal nama tu tapi saya tak kenal siapa orangnya, macam pernah dengar. Tapi itulah, mungkin rezeki Allah nak kasih tu bila-bila masa. Nasib baiklah saya tak sombong dengan pakcik itu dengan menghalau dia keluar daripada depan rumah saya. Kemungkinan doa pakcik itu telah membantu KC. Yalah, walaupun pakcik itu setakat doa, tapi siapa tahu Allah telah pun mengambil doa dia dan meluluskan pinjaman bank kami. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu kisah pengalaman daripada pengirim yang berkongsi. Rita, terima kasih Rita atas perkongsian. Wallahualam, kita pun tak pasti ya, sama ada itu adalah daripada sumbangan doa pakcik berkenaan. Tapi baguslah kalau kita percaya orang tu doakan kita yang baik-baik . Dan mungkin itulah antara perkara yang telah pun membantu Rita untuk mendapatkan pinjaman, kelulusan pinjaman bank untuk membeli sebuah rumah. Alhamdulillah. Baik, jadi dengan cerita ni kita tahu ya, kita kena buat baik 24 jam. Tak kisah orang tu pakai baju koyak, orang tu pakai suit mahal Hugo Boss, asalkan dia manusia, kita patut melayan dia sama seperti manusia yang lain. Jangan tengok orang, jangan tengok tu lah. Alamak, oh, dia ni kaya Alamak, dia ni pakai baju. Alamak, baju dia tak betul lah. Dah, kan? Jadi kita kena layan semua orang sama rata dan percayalah setiap perbuatan kita pada manusia yang lain, Allah melihat, dia tengok-tengok, Allah sedang memerhatikan segala perbuatan kita lah, ya. Jadi mungkin itu adalah balasan yang baik lah. Okey, yang ini kiriman selanjutnya kita nak bacakan. Ini datang daripada Assalamualaikum Bro KC. Waalaikumsalam. Nama saya Man Botak. Man Botak dan gambar dekat Google kan, kalau di email kan kadang ada gambar kan. Gambar dia memang kepala dia licin lah. Man Botak sini, salam kenal KC. Saya peminat Malam Seram berasal daripada Johor. Saya suka sangat mendengar rancangan KC. By the way, saya pun half sini half sana. Orang rumah saya orang Singapura, saya orang Malaysia. Jadi kami menetap di Johor lah. Mendengar rancangan KC bila dekat rumah ni memang best, tapi kadang-kadang rasa seram juga. Isteri saya memang larang untuk buka rancangan KC dekat ruang tamu dengan speaker besar. Saya pernah buat dulu bila KC main sound effect, ada perempuan mengilai ke apa, isteri saya terus marah saya, kata abang nak panggil pontianak datang rumah.
Jadi pengalaman saya ada kena mengena dengan rancangan KC. Maaf ya, bukan saya bukan saya nak cakap rancangan KC ni apa, cuma ini memang pengalaman saya. Sejak isteri saya marah saya supaya jangan dengar rancangan KC dekat ruang tamu, saya ada satu bilik khas. Ini adalah memang bilik entertainment. Dekat sini saya main game, dekat sini saya karaoke, dekat sini saya tengok tengok movie, dan dekat sini hobi yang baru, saya akan dengar rancangan KC Malam Seram. Jadi pada satu malam tu, saya sedang dekat dalam saya punya entertainment room lah, bilik bilik entertainment ni. Saya tengah duduk dekat saya punya couch, tengah duduk sambil saya dengar rancangan KC. Sambil tu tangan tengah main Mobile Legend KC. Sorang-sorang ni. So tiba-tiba saya yang tengah duduk dekat couch ni terdengar tau, dekat belakang saya adalah pintu masuk ke dalam entertainment room. Saya dengar ada orang buka pintu lah. So dalam hati saya, mungkin isteri saya yang buka pintu. So saya cakap dekat isteri, "Sayang, jangan masuk, nanti you takut." Saya cakap dekat isteri, "Tapi sebelum tu, tolong abang buatkan Milo boleh tak Milo?" kata saya kepada isteri. Dan pintu tutup. Kedum. Saya pun continue dengar rancangan KC. Saya continue main Mobile Legend. Tengah duduk ni, duduk kan. Dekat atas couch mungkin bilik tu ada aircon. Dengan aircon, dengan bunyi cerita seram, speaker besar mungkin tengah seronok main. Selepas lebih kurang nak dekat 20 minit, saya macam, mana isteri aku ni? Milo aku tak siap-siap. So, saya pun, bila KC tengah berehat sekejap main lagu, saya letak game saya tepi. Saya keluar daripada bilik saya dekat tingkat 2. Saya berjalan menuju ke arah tangga untuk turun bawah. Sedang berjalan, saya dengar bunyi kelentang-kelentung macam orang tengah bancuh minuman tau. Isteri aku tengah buat air rupanya. Bunyi kisik, ting-ling-ling-ling. Sebab rumah saya sunyi, dah malam kan, semua dah tidur. So okeylah, isteri tengah buat air. "Yang, thank you yang buatkan Milo," saya cakap pada isteri saya. Tiba-tiba isteri saya, "Bang, isteri saya dalam bilik, bang." Saya buka pintu. "Awak kat sini?" "Yelah, abang cakap dengan siapa tadi, sayang-sayang?" "Hah? Abang cakap dengan siapa? Sayang-sayang, sayang mana?" "Abang ingatkan awak dekat dapur tadi tengah bancuh Milo. Tadi awak masuk bilik sebelah tak?" "Masuk bilik sebelah?" "Tak adalah bang, tak kuasalah abang tengah dengar rancangan Malam Seram tu. Saya tak kuasa nak buka bilik sebelah," kata isteri saya. "Tadi ada orang buka pintu tau. Abang ingatkan awak abang mintalah buat Milo." Kesi isteri saya cakap, "Dia tak buka pintu dan dekat bawah tu pun bukan dia yang bancuh Milo." "Dah. Yang tadi abang cakap siapa tu?" "Tak tahu. Abang dengar orang bancuh Milo dekat bawah. Abang ingatkan awak yang tengah bancuh. Abang cakap dah thank you sayang." "Itulah bang, dengar lagi cerita Kesi tu. Kan rumah kita dah ada hantu." Kemudian isteri saya cakap, "Abang jangan buka lagi rancangan tu Jangan pakai speaker. Kalau nak dengar juga, abang gunakan earpiece. Gunakanlah bluetooth abang tu," kata isteri saya. Saya terus masuk sebelah. KC pun dah mula bercerita. Saya terpaksa off TV pada malam tu dan masuk bilik tidur. Keesokan harinya memang nak dengar KC. Rasa macam tak nak dengar ni. Tapi nanti isteri marah. Saya gunakanlah handphone, dengar melalui gunakan bluetooth earpiece. KC pada malam tu, saya yakin yang ada orang buka pintu. Dan saya pun pesan isteri saya kononnya. Sampai dekat tepi tangga sebelum turun bawah, dengar bunyi kelentang-kelentung orang tengah bancuh minuman. Mungkin isteri saya yang saya minta tadi. Walhal isteri saya sedang dalam bilik, dah mula nak masuk tidur. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih kepada yang sedang menonton di YouTube khususnya, di Facebook. KC juga yang... abang jangan nak dengar KC KC juga yang kena kan? Siapa dekat dalam mungkin keluarga anda, siapa yang langsung tak nak dengar Malam Seram?
Casey, suami saya. Ataupun saya pernah ada yang isteri dia memang minat dengan cerita seram. Dan isteri dia pernah saya jumpalah kat luar. Kan, Casey, saya suka. Isteri saya ni 24 jam dengan Casey. Tengah masak, tengah kemas rumah. Hari-hari malam seram. Kalau rumah tak ada hantu pun. Saya dengar suami ni cakap. Kalau rumah tak ada hantu pun. Salah. Lupa pula nak keluarkan Nia ni. Kalau rumah tak ada hantu pun. Saya tak tahu nak cakap apa. Dah lepas tu isteri dia tanya soalan cepu mas dekat saya. Casey, betul ke kalau dengar rancangan Casey rumah ada hantu? Nak jawab apa? Saya macam, tak ada lah. Gitu je lah. Infinite Gaming kata, mak saya tak dengar. Takut eh. Okay. Ada kat sini kata daripada Miza. Suami saya memang tak boleh ngam dengan malam seram. Dia kata rancangan Casey ni memanggil makhluk halus. Dan... dia bukan marah sebab tu, Casey. Dia marah sebab selepas saya dengar malam seram, selalunya saya kejutkan dia untuk teman pergi toilet. F0634. Macam nombor motor eh. Saya satu keluarga dengar. Oh, terima kasih lah. Ya, begitu juga dengan Aina. Aina kata semua dengar. Terima kasih. Okey, kita sambung kisah berikut ini. Sebenarnya tadi saya cuba nak live dekat TikTok, nak buat percubaan lah kan, live dekat TikTok. Tapi tak cukup masa, saya tengah buat eksperimen lagi lah. Takut nanti saya tadi dia cakap lah tukar setting ni. Saya cakap ni kalau aku tukar setting, kalau terkena pada Facebook dengan YouTube, tak boleh live malam ni. Tak boleh lah eh. Sebab malam ni tajaan, jadi saya tak boleh ambil risiko ya. Nanti mungkin selepas live ni saya nak buat lagi, cuba untuk mungkin every Friday saya akan buat live dekat TikTok eh. Oh, malam seram di TikTok. Cubalah, belum lagi tahu eh. Saya tengah cuba gode-gode, kata orang lah eh. Gode eh. Okey, ni datang daripada pengirim. Pengirim kita bernama kejap eh. Okey, ni Assalamualaikum, Kasi. Waalaikumsalam. Nama saya Yana eh, betul nama? Nama saya Yana. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Kejadian seram ini berlaku Kejadian seram ini berlaku dekat rumah saya yang terletak di Tua Payoh. Saya tinggal di sebuah blok dekat Tua Payoh dan blok saya ni antara blok yang paling sunyi dekat kawasan Tua Payoh. Kejadian ini terjadi apabila saya turun bawah untuk ambil surat dekat dalam peti surat pada waktu malam, Kasi, sekitar jam 10 lebih, yang mana ibu dengan ayah dan adik saya dah pun tidur, kata Yana. Jadi saya pun keluar rumah hanya turun dekat bawah blok nak ambil surat, itu saja. Inilah pengalamannya. Okey, kisah ni kata Yana, bila saya naik lift, kemudian saya turun turun lift pergi dekat letterbox, saya rasa tak sedap hati sebenarnya. Seolah-olah macam ada seseorang yang ikut saya dari belakang sejak saya keluar daripada lift. Walhal saya naik lift tu turun ke bawah tu memang tak ada orang. Sampai dekat letterbox, saya pun buka lah peti surat tu untuk keluarkan beberapa surat. Kemudian tutup balik letterbox, saya mula nak baca. Casey, sedang saya berdiri tengah bilik-bilik surat yang ada, tiba-tiba saya dengar suara halus memanggil nama saya. Yana. Yana. Saya tidak toleh. Dalam hati ni, siapa pula tu? Dah ada gunakan perkataan yang itulah eh. Siapa pula tu yang panggil nama aku ni? Kata Yana dalam hati. Saya pun mula berjalan menuju ke arah lift. Lift rumah saya ni, dia lift yang ada cermin, boleh nampak dalam. So bila lift tu dekat atas, kan lift tu naik atas, cermin tu nampak gelap, boleh nampak reflection dekat belakang. Saya sampai depan lobby lift, saya tengok, alamak, lift dekat atas pula. Saya pun tekan, tengah tunggu satu je lift, tengah turun. Sementara lift tu tengah turun, saya tengah tengok lah, konon-konon tengok surat. Padahal lah tengok ni, tengok lagi, tengok. Kemudian saya dongak, saya tengok depan, alangkah terperanjatnya apabila saya pandang dekat tingkap kaca lift yang ada reflection. Walaupun tak nampak jelas, saya nampak seperti ada orang betul-betul dekat belakang saya sedang berdiri, Kisi. Saya nampak ada wajah orang berdiri dekat belakang saya daripada reflection. So saya takut.
lift tengah turun, saya satu langkah ke depan kan, saya satu langkah ke depan just to move myself away from whoever is behind me. Casey, bila saya dah selangkah ke depan, the next moment saya dengar that thing, whoever behind me, sesiapa yang dekat belakang saya ni, dia gerak ikut saya tapi dia serik kaki. And then saya satu lagi langkah ke depan. Waktu tu saya dalam hati, okay, aku nak kena beranikan diri, aku nak kena beranikan diri. Saya pusing, to be honest, mulut saya keluar kata-kata kesat. Saya pusing, contohlah A, B, C, D, E, F, G lah kau. Contohlah takkan nak gunakan kata kesat. Saya ubah sikit ni. A, B, C, D, E, F, G lah kau. H, I, J, K betul. Saya macam marah. Dia sini ada tulis perkataan dia, tapi beralas lah sikit ya. So saya marah. Tak ada orang ke si kat belakang? Bulu rumah meremang ni, meremang gila ke si? Rumah saya tingkat 8, lift baru sampai. Dalam hati sekarang, sekarang saya dah maki, dah hamun benda tu. Kalau saya masuk dalam lift, tiba-tiba dia muncul, mana saya nak lari? So I decided tak nak naik lift. Saya pusing naik tangga ke si. Bila saya naik tangga tengah jalan, tak laju ke si saya naik tangga. Termengah-mengah ke si, tingkat 8 naik tangga ni dekat belakang, lagi laju. Tak. Ya Allah. Pada waktu tu saya cakap dalam hati, ini benda kalau betul-betul belakang aku, aku swing tangan. Nasib baik sampai depan rumah, cun-cun mak saya keluar bilik. Saya pun, "Mama, astaghfirullahalazim." Mak saya terperanjat. "Kau pergi mana?" tanya mak. "Oh, turun bawah ambil surat lah." Saya masuk dalam, terus kedebam tutup pintu. Lega rasa hati ni. Kurang asam betul eh. Itu saja pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Rancangan malam ini seperti biasa, seperti anda tahu, dibawakan khas untuk anda, ditajuk oleh hashtag Team Mirza Fai. Inilah dia, saya punya penaja malam ini, Mirza Subari dan Fai Muni, antara insan-insan yang telah pun mendapat banyak anugerah sebenarnya. Baru-baru ini banyak anugerah yang dimiliki, dan ada lagi lah anugerah-anugerah yang telah pun diraih oleh Mirza dan Fai atas kelakonan mereka, servis yang mereka berikan, khidmat yang mereka berikan kepada para pelanggan yang sangat memuaskan, dan ramai telah pun mendapatkan khidmat jual beli hartanah dengan Mirza Subari dan Fai Muni. Terima kasih. 83832145 itu Mirza Subari, 83338555 Fai Muni. Okey, kejap lagi nanti saya akan tengahkan temu bual iaitu video daripada Fai nak berkongsi beberapa perkara tentang rumah BTO kondominium yang nak upgrade. Nanti akan kita sentuh hal itu sebentar nanti. Dan tadi kisah sebenarnya dia ada sebut perkataan yang dia, takkanlah saya nak pergi maki time live ni. Nanti kalau anak saya tengok video ni, anak saya cakap, asal bapak aku je ni. Jadi sebab itulah saya tukar kepada ABC. ABCD kan. KC ni maki baru ke? Biasalah. Yalah. Okay, kita akan sambung kisah selanjutnya. Ni banyak pengalaman-pengalaman yang ingin disampaikan. Dan juga kalau ada pengalaman seram, anda boleh hantarkan melalui, jangan lupa, voice note. Saya akan cuba buat panggilan ataupun ketengahkan rakaman suara anda untuk voice note. Okay, yang ini daripada pengirim kita bernama, okay, kejap ini datangnya daripada, okay, assalamualaikum, kisim, waalaikumsalam. Saya Om, namanya Om. Kisi boleh panggil saya Om. Om nak beritahu sebelum berkongsi pengalaman. Om suka dengan rancangan Kisi ni. Rancangan malam seram yang Kisi kelolakan. Syabas dan tahniah atas rancangan ini.
yang penuh pengalaman seram misteri dan juga kisah-kisah yang menarik. Cara Casey menyampaikan pun memang ada kalanya berseluruh dan ada kalanya seram. Keep it up, don't give up, kata Om. Om peminat malam seram berasal daripada Kuala Lumpur. Om nak berkongsi satu kejadian yang mana kisah Om ni yang ringkas saja berlaku ketika Om baru saja pindah dekat apartmen di Kuala Lumpur ini. Tak nak sebutkan nama apartmennya, tapi bila baru pindah, Om dengan isteri banyak kena gangguan dalam apartmen ini. Ini kerana mungkin kita hanya berdua saja yang tinggal dan apartmen ni pun dah lama dikosongkan sebelum Om pindah dan membeli apartmen yang mana Om menetap sekarang ini. Begini pengalaman Om, harap Casey bacakan dan kalau tak seram mohon maaf, ini kejadian benar-benar berlaku, boleh Casey ketengahkan dalam malam seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Begini kisah kiriman dari Om, menetap di sebuah apartmen di Kuala Lumpur. Bila baru pindah dekat apartmen ini, Om yang bawa dekat apartmen ini adalah seekor kucing, kucing Farsi yang Om pelihara daripada kecil sampailah dah besar. Dan Om dengan isteri cuma ada dua orang anak. Kedua-duanya anak perempuan dah berumah tangga ikut suami masing-masing. Bila pindah dekat apartmen ni, empat yang Om pindah ni, dia memang semua dah lengkap. Ada almari, ada mesin basuh, semua dah ada. Cuma barang-barang seperti TV dan peti ais kenalah beli. Jadi sampai dekat apartmen, ada movers datang bawa masuk barang. Seorang movers ni, ini first gangguan yang berlaku. Seorang movers bila dia sampai dekat rumah, dia pun telefon lah sebab mereka sampai dulu. Om masih berada di rumah lama Om, tengah aturkan barang-barang yang nak diangkut dan ada barang-barang yang nak dibuang. Jadi dapat panggilan daripada movers yang mereka pun dah sampai. Om pun cakap, okey, cakap dengan guard unit number ni, nanti guard akan bawa sebab Om dah beritahu pada guard. Jadi guard pun arahkan movers untuk letakkan kenderaan di tempat sekian-sekian. Movers pun angkat barang bawa naik atas. Sedang movers tu bawa barang naik atas, Om dapat panggilan lagi dari movers. Dia kata, Om, barang-barang ni macam mana nak kasih anak Om ke atau letakkan dekat ruang tamu ke macam mana ni? Kemudian, oh, letak aje, bawa masuk, letak tengah-tengah dekat living room, nanti Om akan buka dan simpan dalam almari. Tadi kamu cakap anak, anak saya tak ada, saya dengan isteri saja, kata saya kepada movers, lelaki yang kerja movers tu lah. Kata, eh tak, tadi ada satu perempuan dekat dalam bilik tu. Kami sampai, bila buka pintu nampak dia jalan masuk bilik. Eh, tak mungkin. Kejap eh. Jadi Om pun tanya pada isteri. Om tanya, eh, anak kita ada ke dekat rumah baru? Tak adalah bang, tak ada orang cakap apa-apa pun. Ha, tadi mover cakap ada perempuan dalam rumah. Eh, awak pergi tanya. Pergi tengok, tanya nama dia siapa. Jadi okey. Sekarang saya kat bawah Om, nanti saya naik atas saya tanya dia. So movers tu pun naik atas, letak kotak, kemudian kata movers tu, dia jalan, assalamualaikum, saudari, ini ayah awak dekat telefon ni. Tak ada orang menyaut. Saya kat telefon ni masih cakap dengan movers. Ada tak orang? Tak menyaut pun. Awak pergi dekat bilik dia, awak ketuk pintu. Dia pun pergi dekat bilik, dia ketuk, tuk 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 tuk. Assalamualaikum, ni ayah awak cakap, tengah cakap ni. Kemudian dalam masa yang sama, isteri saya cakap, bang, Radia dengan Rania tak adalah bang, diorang dekat rumah. Eh, dah tu yang movers ni nampak siapa? Waktu tu saya cakap dengan movers, bila movers tu saya bercakap dengan movers, saya cakap dengan isteri, line masih on ke si dengan movers. Movers tu cakap, Om, dia tolak pintu. Om, dalam bilik ni tak ada orang, Om. Kosong. Ish, kamu nampak siapa tadi?
mungkin tak apalah om eh. Dah. Kemudian benda tu memang tak tenteram lah. Saya dengan isteri dah mula risau, dah mula takut. Dah barang-barang semua dah dipindahkan. Kami, saya dengan isteri pun kata om dah sampai dekat rumah baru di KL. Masuk dalam, kita solat kan, kita bacalah doa sendiri. Kemudian malam tu ketika tidur, saya dengan isteri tengah tidur ke si, isteri saya kejut, Bang, bangun bang. Saya pun bangun, tanya isteri kenapa. Isteri cakap, bang, kenapa rumah kita ni macam bau wangi semacam. Bila saya bangun, mula-mula tak perasan, sampai isteri tegur, saya bau wangi kesi, meremang bulu roma. Waktu tu saya tak tahu datang dari mana bau tu. Nak cakap cuci baju, kita baru pindah kesi. Nak cakap bau dekat luar, tingkap semua tutup, rumah pakai aircon. Bau tu datang dari mana? So bangun. Bila bangun, jalan, tolak pintu bilik sebelah. Rumah om ni cuma ada dua bilik tidur saja. Tolak pintu bilik sebelah. Dekat dalam bilik tu, tiba-tiba bau tu kuat sangat datang daripada bilik sebelah. Om pun kata pada isteri, kita masuk balik tidurlah. Kita tidur ke si? Sampai pagi. Besok pagi, memandangkan om ni seorang pekerja pencin, dah tak perlu keluar pergi kerja, satu harilah daripada pagi sampailah ke malam, duduk solat, baca doa, mengaji all the way untuk beberapa hari mendatang. Dalam proses nak bersihkan rumah tu, kata om, dalam proses om tengah baca nak bersihkan rumah tu, malam-malam kalau tidur mesti kena ganggu, dengar orang buka TV. Casey pukul lewat tengah malam, tengah tidur, tiba-tiba dekat TV depan dengar bunyi lagu kuat, lagu Negaraku. Negaraku kuat ke si? Saya dengan isteri sampai terbangun. Siapa pula yang main lagu Negaraku? Rupa-rupanya bila pergi dekat ruang tamu, nampak TV on, tengah main lagu Negaraku. Sampai depan tutup TV, masuk balik tidur. Sampai pagi. Besok sama, kadang-kadang dengar bunyi orang berlari, tak. Dengar bunyi TV on, suara kuat. Dan alhamdulillah, dengan istiqomahnya saya membaca Quran setiap hari, solat memang tak pernah putus, baca lagi doa-doa selamat, alhamdulillah makin lama benda tu tahu yang kita dah pun duduk rumah ni, sila keluar. Amboi. Terima kasih Casey sudi baca kisah om. Harap semua dapat terhibur dengan pengalaman peribadi om. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah daripada om yang berkongsi pengalaman kisah seram pada malam ini. Yang tadi tengah tidur, tiba-tiba kita orang Singapura pun tahu tau lagu Negaraku, sebab kita kan suka tonton TV Malaysia. Bila tonton, kadang-kadang satu waktu pukul berapa pukul 12 tengah malam, 2 pagi mungkin, nanti on lagu Negaraku. Kita dengar, dan saya pasti juga ada yang menonton daripada seberang tambak kan, yang di Johor selalu dengar lagu Mari Kita Rakyat Singapura. Inilah hidup berjiran Tapi dalam banyak-banyak waktu dia buka TV tu, time tengah berkumandangnya lagu Negaraku, nampak? Ni confirm hantu ni dulu bekas askar Okay, kita berkongsi selanjutnya daripada pengirim kita, datang daripada okay. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama Casey gunakan nama samaran saya. Nama samaran. Oh, sebelum tu kejap. Saya ternampak ni ya. Sorry. Nasib baik tak sebut nama orang tu. Nanti kau tidak nak baca sekarang. Okay, yang ini saya nak kongsi.
daripada pengirim kita. Katanya, "Assalamualaikum kisah dan pendengar Malam Seram. Saya Wani, kisah ni adalah kisah benar yang berlaku pada saya dan dua orang sahabat saya, Fika dan Ima. Kisah ni baru terjadi pada awal tahun 2021. Kisahnya begini, kami telah booking sebuah hotel di Kamunting, Perak. Nama hotel tu, ni hotel yang semalam lah saya ceritakan kan? Yang semalam. Casey boleh Google tempat ni, hotel ni hanya indah khabar dari rupa. Saya tak nak sebut, tapi hotel yang semalam lah yang saya tunjukkan gambarnya. Kan anda ada lihat kan? Semalam ada yang menonton, mungkin tahulah apakah hotel yang disebutkan. Okey. Jadi kita mulakan, mungkin dia terpanggil bila mendengar kisah semalam. Inilah berkenaan dengan hotel yang dikatakan macam mana, hotel yang terbiar mungkin. Masih lagi beroperasi. Sekarang masih beroperasi tak? Biar saya type kejap, saya nak tengok. Masih ada booking tak? Sekejap, saya try. Mana tahu boleh booking. Sekarang kan kita orang Singapura dah boleh pergi KL naik flight. Okay. Booking. Okay, nama hotel booking. Okay, view. Kamunting. Price. Eh, ada lah. Hotel. Ada lah. Check availability. Dia bukan hotel eh. Dia sebut nama dia Condotel. Dia condo campur hotel. Condotel. Macam nama eh. Okay, check availability. Jom kita tengok. Available ke tidak. Harga dia SGD, duit Singapore. Mungkin saya nak pergi pada okay, cakap lah minggu depan lah. Minggu depan 26 November contoh. $20 Sing, RM60 Malaysia lah macam tu ya. Yeah. Menerusi booking.com, booking.com 20 SGD untuk dua orang. Ada lah, boleh book lah. Wow. Okay, jom kita baca kisah ni. Nampak daripada gambar, nampak standard eh. Ada kolam renang, nampak macam, cantik apa gambar dia. Mungkin ramai yang tertipu tak dengan gambar yang display. Betul lah, dekat dalam gambar sini, to be honest, gambar dia cantik sangat. Bilik dia, balcony. Balcony dia sama, saya ingat lagi. Dia punya jeriji balcony ni, sama bentuk. Jadi ni sama hotel lah ni. Kan balcony dia lawa, bilik dia bersih, ada kolam renang. Tapi hakikatnya, seperti kata tadi, indah khabar dari rupa. Dan kalau saya tengok daripada rating hotel ni, 4.0 disappointing. Yeah. Facilities 3.9 out of 10. Cleanliness 4.8 out of 10. Value for money 5.4. Location 4.5. Ada kata, dekat sini ada review eh. Okay, saya baca review eh, kejap. Saya tinggal sini dengan keluarga. Tengok dekat gambar, nampak lawah, cantik bilik. Semua nampak baru. Bila sampai tempat ini, hanya Allah saja yang tahu betapa teruknya facilities dan juga keadaan hotel ini. Malam pertama kami diganggu dengan suara perempuan terpekik-pekik. Walhal, kami tahu yang bilik sebelah memang tak ada orang sebab kami baru pindah daripada bilik sebelah ke bilik yang satu lagi. Sebab bilik sebelah tandasnya not working. Jadi kami dipindahkan ke bilik sebelah. Dengar bilik sebelah yang kosong tu, yang baru kami pindah, bunyi suara perempuan terpekik. Okay. Ini hotel seram berantu. First night tidur sini kena ganggu, ajak anak-anak dengan suami terus keluar tinggal tempat lain. Oh, hotel ni dahsyat juga eh. Jom kongsi kisah daripada pengirim kita yang bernama tadi, siapa tadi? Ini dia. Okey, tak ada nama lah eh. Dia pun tak cakap, saya nanti tersebut nama dia. Okeylah, Wani. Okey, Wani. Wani dengan kawannya Fika dan Emma. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Oke,
Okey, kita sambung kisah daripada pengirim kita yang bernama Wani awal tadi. Jadi anda tahu mereka dah check in dekat hotel yang diceritakan awal tadi. Setelah kami tuntun bunga api, ya, kami terus pergi ke hotel tersebut berpandukan GPS. Apa yang mengejutkan kami, GPS ini bawa kami ke dalam hutan. Semasa perjalanan mencari hotel tersebut, saya terdengar suara ketawa kecil dua kali dalam kereta. Fikir positif, mungkin kawan saya ada buka video, sedang tengok video, tengok Instagram, kan? Mungkin suara tu datang daripada speaker phone. Setibanya di pekarangan hotel, sekitar jam 2 pagi, kami melihat banyak kenderaan dan suasana terang. Jadi kami fikir ramailah pengunjung dekat hotel, kan, sebab nampak banyak kenderaan. Jadi tanpa berlengah kami terus ke lobi, lobi hotel untuk ambil kunci bilik. Tapi yang menghairankan Casey, satu orang pun tak ada dekat kaunter. Tengok kiri kanan, eh, mana orang dekat kaunter ni? Macam cerita semalam, kan, yang dia datang tak ada orang kat kaunter. Satu orang pun tak ada. Eh, sunyi pula. Dekat luar banyak kereta. Dekat dalam sini, dekat reception, tak ada orang. Emma pun cuba call orang yang dia buat tempahan. Dia call berkali-kali ke si. Dia call. Langsung tak jawab. Bayangkan setelah sejam kami call tak dapat, datang seorang lelaki berseluar pendek dan memberi kunci bilik dekat tingkat 2. Kita dah tunggu ni, dah 1 jam ni. Sekarang macam mana nak balik? Dah penat, nak memandu, dah jauh. Jadi tengah cari satu malam untuk menginap. Pergilah dekat hotel ni. Call orang yang kita buat booking ni, dia tak angkat lah. Dah nak dekat 1 jam ni. Nampak ah seorang lelaki dengan suara pendek jalan macam, eh, hotel eh, book eh. Ah, ni kunci. Lelaki tu berkata, esok kalau nak check out, letak kunci ni letak dekat tepi kolam tu eh. Dan lelaki tu pun terus pergi. Eh, check out kunci letak tepi swimming pool eh. Dekat situ ada meja tu kan, ha, letak sana eh. Tak mahu letak kat kaunter tau, nanti orang ambil lah. Dia jalan. Eh, pelik bila dia pesan macam tu. Ah, kami pun yakan ajalah sebab dah penat kan, dah letih sangat. Kami berada di lobby lift. Saya terdengar suara orang ketawa. Orang ketawa macam ketawa kecil, beberapa kali terdengar. Sama macam tadi dekat dalam kereta. Saya nak tanya dekat kawan-kawan sama ada dengar tak suara tadi. Tapi tiba-tiba terfikir yang bukan-bukan. Yalah, ni kalau aku tanya ni pula jadi tegur. So saya diam je lah. Batalkan niat, jangan tanya dulu. Semasa kami bertiga masuk dalam lift dan press button tingkat 2, lift macam tak bergerak tau, macam rosak. Lift hampir-hampir tertutup, tapi seperti ada benda yang halang dan lift tu buka balik. Dia macam tutup, nak tutup ni, tutup, buka balik. Nak tutup, buka balik. Beberapa kali tekan, tutup. You know, lift ni rosak apa? Ah, tutup buka dan terjadi sebanyak 3 kali macam itulah. Kami pun takut lift tu jam, kami keluar dari lift semula. Lift ni tutup pintu terus naik tingkat 2. Eh, bila kami dekat dalam, dia buka tutup buka tutup. Masa kami keluar, tengok dia tutup habis, terus naik ke dekat tingkat 2. Hai, pelik betul eh. Tekan, lift tersebut turun ke bawah dan pintu terbuka macam biasa. Dalam masa yang sama, Emma terdengar suara budak kecil ketawa dan dia terus tegur. Bila Emma dengar suara tadi macam Emma cakap, eh, korang dengar tak tadi? Dengar tak? Masing-masing semua diam. Casey, kenapalah dia pergi tegur time-time macam ni, kan? Kami bertiga pun terus pecut lari lintang pukang masuk kereta. Ketika kami berlari, saya terdengar tapak kaki orang mengejar dari belakang. Laju, Casey. Bayangkan, lagi takut sebab saya paling belakang, yang terakhir, kawan semua dah kat depan. Setelah masuk dalam kereta, saya lihat Fika diam. Tiba-tiba kereta kami seperti dihempap objek yang berat dan bergegar. Kereta jadi tak betul. Sekejap tik. Saya ni punyalah curious, nak tahu sebab apa saya pandang belakang kereta. Ya Allah, bila saya pandang dekat belakang, saya nampak ada macam kain putih tengah terbang ke si melayang.
Dan terus dia hinggap dekat atas bumbung kereta. Ini serius cakap. By the time saya toleh, bila tengah takut, kawan-kawan semua dah lari kan daripada lobby, kita pergi dekat lift tu, datang balik lari keluar. Sampai dalam kereta tutup pintu ketakutan ni, saya pun sebat toleh nampak kain putih terus hinggap dekat kereta ke si. Dan kereta kami, apa lagi bila ternampak benda tu, lagi menjeritlah kawan saya. Katanya, "Fika, start kereta sekarang, start kereta." Maaf, saya menjerit dekat kawan saya, suruh si Fika tu start kereta sekarang. "Cepat, cepat." Fika terus hidupkan enjin dan keluar daripada kawasan itu. Bila nak keluar kawasan tu, kena turun bukit ke si. Lagi sekali bumbung kereta kami seperti ada sesuatu dekat atas yang kami masih belum tahu. Apa benda yang tumpang kenderaan, objek yang berat. Kemudian sepanjang perjalanan, kalau tadi dengar sekali-sekali suara ketawa kecil, kali ini sepanjang turun bukit dia ketawa non-stop Casey. Fika terus drive ke stesen minyak untuk hilangkan rasa takut. Tergerak nak tanya Fika kenapa masa masuk kereta tadi dia diam dan macam tergamam tak bergerak. Fika cakap, "Tadi masa aku nak simpan barang dalam boot kereta, aku nampak perempuan baju putih kotor. Kotor sangat baju dia. Rambut panjang berdiri betul-betul dekat belakang kereta. Sebab tu aku terdiam lama." Tiba-tiba terbau pula Casey. Pada masa tu Fika kata masuk kereta boleh bau, dekat luar kereta tu boleh bau. Bau sangat dan sampai ke dalam kereta boleh bau. Bau hanyir. Emma terus beritahu yang katanya, "Minta maaf lah, yang bau hanyi dalam kereta tu aku. Aku terkencing lah dalam seluar." Kami daripada rasa seram terus tergelak, terbahak-bahak ketawa. Patutlah kereta bau hancing. Kau rupanya kencing, Emma. Sebab kami semua tengah takut ke si. Memang tak boleh salahkan. Sekian itu saja pengalaman. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okay guys, kesian kawan terkucil terkucil tiba bau, naik bau lah. Mula-mula tak bau kan, tengah drive, buka aircon, rasa macam bau lain Asal macam bau hancing Alamak, ni dah meremang ni, bau hancing ni seram apa. Rupa-rupanya kawan telah pun membanjiri dalam kereta. Ayolah, itulah kalau tengah takut kan, macam-macam boleh berlaku. Okey, kita akan berehat sekejap. Casey tak akan main lagu lah sebab saya rasa interview ni pun dah boleh Casey berehat sekejap. Saya akan ketengahkan temu bual ataupun perkongsian, iaitu Fai, untuk rancangan Malam Seram yang nak berkongsi pengalaman jual beli hartanah. Dan hari ni topik yang Fai nak katakan ni tentang ialah klien yang mana topik upgrade tu rumah lagi besar tapi bayar sama pada setiap bulan. Contoh kalau rumah anda sekarang ni rumah jenis 4 bilik kan, dan bayar setiap bulan contoh $1,000 lah, contoh setiap bulan $1,000. Dan bila anda upgrade ke rumah 5 bilik, anda tetap boleh bayar $1,000. Boleh ke? Dan bagaimana nak lakukannya? Dan juga nak bertanyalah pada anda semua tentang ialah sekarang ni banyak klien yang jual BTO. Fai ada share dengan saya kan, dengan Mirza, tentang klien-klien. Nanti dia akan hantarlah testimoni gambar supaya saya lebih faham landscape-nya, lebih faham lagi market sekarang ini. So bila Fai dengan Mirza share, "Okay bro, ni ada klien kita baru jual BTO. BTO tu rumah yang dah 5 tahun lah kan, 5 tahun duduk rumah BTO yang dah boleh dijual dan terus upgrade pergi ke kondominium." Dilakukan oleh ramai. Jadi kalau anda ada rumah BTO dan nak tengok adakah anda, dia bukan terus boleh jual, tak ada. Fai dengan Mirza akan duduk buat calculation dulu untuk anda. Okay, cukup tak dengan gaji yang anda ada sekarang untuk
tahan memiliki rumah ini. Jadi mereka akan buat calculation, dia bukan terus bidan terjun. Anda boleh hubungi Mirza dengan Fai. Sebentar nanti akan kasi share nombornya. Tapi sekarang kita ketengahkan temu bual dulu. Silakan Fai dengan topik yang tadilah telah pun dibentangkan. Silakan. Apa khabar KC dan juga peminat-peminat Malam Seram? Okey, nama saya Fai dari Team Mirza Fai. Okey KC, Fai sekarang baru habis last appointment jumpa satu klien ni . Okey, actually belum balik pun ni, dah nak balik dah ni. Okey, so dekat bawah blok lagi. Okey. So kalau peminat-peminat Malam Seram, you tahu blok ni kat mana? Okey. So you PM KC kat bawah . Okey. Okey KC, topik I want to share today. Okay, is actually Fai jumpa satu klien tadi. Okay, dari rumah 3 bilik dia nak upgrade ke rumah 4 bilik. Okay, so 3 bilik pergi rumah 4 bilik is actually an upgrade from one level above lah. Okay, so selalunya orang ingat, Fai, kalau saya pergi daripada 3 bilik pergi 4 bilik, bayaran saya akan bertambah, akan lagi banyak bayaran bulan-bulan. Okay, so is actually Casey tak semestinya you upgrade dari rumah 3 bilik ke 4 bilik ke 5 bilik, you punya bayaran bulan-bulan akan jadi lebih. Tak semestinya KC . Okay, so there are some instances macam bulan-bulan, maybe example kalau rumah 3 bilik you bayar maybe RM500 bulan-bulan. Okay, tapi bila you upgrade 4 bilik pun you bayar the same amount. Okay, so this happen to my client siang tadi, I jumpa dia. Okay, so daripada rumah 3 bilik dia nak pergi 4 bilik, tapi bila kita dah kira, is dia bayar sama. Okay, so dia pun terkejut. So how can this happen? Okay, okay. So KC, apa, how can this happen is actually ni klien dah duduk rumah BTO ni dah 10 tahun KC . So bila you dah duduk rumah tu dah 10 tahun, you kumpul you punya CPF, you kumpul you punya OA, CPF OA account dah makin bertambah. Okay, so when you jual rumah, you ada untung in cash. Okay, and CPF you pun dah makin banyak. Okay, so bila you jual rumah ni, you buy another house, you upgrade to another level. Okay, duit CPF you dalam rumah 3 bilik ni semua you ambil, you pump into the new house. Okay, and you punya cash pun jangan simpan semua. Okay, you can take some of your cash, you pump back into the new house. Okay, so in that way you punya bayaran bulan-bulan akan berkurangan. Okay, okay, see. Okay, so the other way is ada klien yang loan, diorang ambil lebih loan. Okay, and dia punya cash disimpan. Okay, so cash disimpan tu, dia akan buat that cash for any emergency. Okay, so kadang-kadang you punya duit CPF maybe tak cukup, at least you ada you punya cash to recover. Okay, okay, so Casey, just to touch on a bit. Okay, so nowadays myself, Mirza, kita punya team and also Leha, okay, we encounter ramai daripada our Muslim community yang upgraded their lifestyle daripada duduk HDB, they go to a private property macam condo, even some landed property also. Okay, for us is Mirza Fai, kita berasa bangga lah, right? Okay, we get to help a lot of our community people. Okay, and makin berani lah KC, I mean all these people, dia orang makin berani. Okay, tapi sebelum they go to private property all this, okay, we will sit down with them. Okay, we will see first what are the options that they have. Okay, boleh pergi ke tak boleh pergi, kita akan kira dulu KC . Okay, kalau if the client is very comfortable, client say okay fine, we are good to go. Okay, then baru we give them the option. Okay, pasal some of this client, ada yang dia jual rumah BTO, example in Yishun recently I jual. Okay, with a profit of $200,000. Okay, so dia beli rumah kondo daripada profit $200,000 ni. Okay, down payment for dia punya deposit untuk dia punya renovation. Okay, so it's actually dia tak pakai apa-apa duit gocek. Okay, okay KC, itu aja yang Fai nak share pada malam ni. Okay, it's actually dah malam jugalah ni. Okay, so KC, Fai pun dengar KC tak sihat . Okay, so get well soon bro. Okay, so kepada peminat Malam Seram, kalau you ada apa-apa soalan sekalipun, you give us a call. Okay, tak kira Mirza ke Fai, okay, we will both answer your question. Okay, so kalau ada apa-apa, you just give us a call, insyaAllah kita akan bantu. Okay, okay, jumpa lagi KC. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan.
dan yang syirik jangan dicari. Okey, terima kasih pada Fai yang sudi berkongsi informasi yang cukup bermanfaat khususnya untuk anda pemilik rumah yang berada di Singapura. Ingat, rumah anda itu adalah satu aset, satu aset yang mana anda jual boleh dapat pulangan yang banyak. Dan kalau anda membeli rumah yang betul untuk investment masa depan, anda boleh tanyakan Mirza dengan Fai di 8383-2145 ataupun 8333-8555. Saya akan bacakan beberapa kisah mungkin, kemudian saya akan jawab panggilan ataupun sekarang lah jawab panggilan, dan kejap lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman super sticker, super chat ya yang dah masuk ni. Terima kasih banyak atas sumbangan. Tersedak pula eh. Siapa yang mengumpat ni? Atas sumbangan-sumbangan anda, terima kasih ya. Baik, sekarang kita nak ke mana ni? Kita nak ke sini ya. Daripada pengirim kita. Okey, kalau ada kisah jangan lupa anda hantarkan WhatsApp pada KC, tapi kenalah ada tajuknya, ceritanya tajuk, kena ada tajuk lah eh. Kalau tak susah saya nak ketengahkan pengalaman anda ya. Tajuknya KC, pengalaman saya tentang bla 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 bla. Jadi semoga mudah untuk KC hubungi anda untuk berkongsi kejadian kisah yang ingin disampaikan. Okey, yang ini jangan lupa saudara, jangan hantar message panjang-panjang ya. Sebab saya tak akan baca WhatsApp, saya akan baca email. KC akan baca. WhatsApp jarang KC baca lah sebab banyak sangat nak baca kan. WhatsApp ni saya khususkan untuk voice note atau panggilan telefon. Okey. Yang ini daripada pengirim, KC call saya. Ada cerita berlaku baru petang tadi, kakak cantik mengilai di waktu maghrib. Oi, jom kita call. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Seram. Selamat malam Seram. Yeah. Siapa bercakap ni? Saya Syazmin dari Johor Bahru, Indah. Dari Johor Bahru, Bukit Indah. Anda kata tadi baru tadi berlaku ya. Terdengar suara mengilai. Silakan. Ya, saya. Okey, sebenarnya hari ni saya sambut hari jadi mak saya. Saya pergi Pontian dekat dengan, tak perlu sebutlah tempat dia di mana. Lepas dah makan-makan tu, kisah dia ringkas je. Lepas dah makan-makan tu, kebetulan balik time tu time maghrib. Dan kebetulan restoran tu terletak betul-betul dekat tepi laut. Dan berdekatan tu ada tempat rumah untuk sarang burung lah, sarang burung walet. Yang rumah tinggi tu. Sebab selalunya macam yang ayah saya cakap, kalau untuk burung, untuk buat sarang kat situ, memang ada akan letak macam speaker untuk memanggil burung-burung tersebut lah untuk masuk buat sarang dia lah dekat rumah tu. Okay, lepas tu kebetulan kami semua pun nak balik. Lepas tu nak masuk dalam kereta, adik ipar saya terdengar bunyi seperti perempuan mengilai. Mula-mula saya tak perasan tau sebab speaker tu memang bunyi macam bunyi burung macam tu. Saya tak perasan tau, memang tak perasan. Mula-mula adik ipar tengok muka saya, lepas tu saya macam bunyi apa ni, tapi saya tak tegur. Dan kebetulan adik ipar saya tu dia tak nampak. Sekali saya terpandang ke atas, memang rumah tu agak tinggi lah. Pandang ke atas dan saya ternampak susuk tubuh perempuan rambut panjang tengah berdiri dekat atas bumbung sarang walet tu. Sebab saya pun ada keistimewaan juga, boleh nampak lah tapi tak selalu, jarang. Tapi ayah saya macam menafikan lah, dia cakap taklah tiga burung tu, kita panggil burung, ayah cakap. Jadi ayah tu nak sedapkan hati lah. Sedapkan hati. Lepas tu kebetulan pula abang saya memang ada anak kecil, tapi nasib baik dia dah masuk kereta dulu, so tak nampak apa-apa lah, cuma saya je. Lepas tu balik tu nak sedapkan hati, kita je dalam kereta. Itu je kisah saya, KC. Wah, jadi memang betul eh, dia dekat situ ada speaker tu akan dimainkan sepanjang hari ke macam mana sound tu?
tu saya tak pasti sebab saya pun tak tahu macam saya ni orang bandar sebab tadi tu makan dekat area di kampung lah, dekat Pontian. So dia bunyi, tapi bunyi burung, dia macam panggil burung tu untuk masuk dalam rumah dan bersarang lah kat dalam tu. Ya. Memang bunyi tu macam tapi bila dah terdengar tu bunyi macam kenapa bunyi melerit tiba terus mengilai. Saya macam okey, adik ipar saya tak nampak. Macam tu lah Casey bunyi ni. lepas seram tu teruslah kita naik kereta, lepas tu sedap hati. Ya, saya. Terima kasih sudi berkongsi pengalaman. Okay, terima kasih Casey. Ya, selamat. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kisah tadi tentang burung walid. Dia gunakan speaker untuk projekkan suara sound tu lebih kuat lagi supaya attract lah, memanggil burung tu kan. Macam, ini members ke apa ni? Jadi speaker tu diletakkan dalam satu rumah khas dibuat. Saya pernah nampak dokumentari. Saya ada tonton satu, mereka membuat satu rumah, dalam tu ada speaker dan speaker tu keluarkan suara, jadi burung tu masuk dalam dan mereka akan bersarang dekat dalam situlah. Burung walid. Okey, terima kasih pada semua. Seterusnya, kisah berikut ini juga agak serupa. Kebetulan, kisah tentang bunyi mengilai. Ini datang daripada pengirim kita yang tadi saya nak bacakan. Ingat tak? Nasib baik tak sebut nama. Ini nama samaran digunakan. Nama saya, jangan sebut nama betul. Casey boleh panggil saya Nobita. Macam mana dengar Nobita, cerita apa Tak apalah, nanti geng momok mesti tahulah, korang kan expert. Okay. Nobita berkongsi pengalaman seram. Begini, kejadian saya yang saya alami berlaku pada waktu malam. Masa tu saya sedang berada dekat luar rumah saya, Casey. Luar rumah, okay. Rumah saya ni dekat kawasan Buangkok, yang mana bahagian belakang rumah masih ada hutan dan tanah lapang. Sedikit pakai kawasan, bukan hutan, maaf. Masih ada kawasan semak dan tanah lapang di Buangkok, rumah baru. Jadi malam tu saya dengan isteri tengah duduk dekat ruang tamu sedang menonton TV. It was about 11 plus PM. Kawasan rumah saya memang sunyi. Casey tak percaya, datanglah selepas live Casey drive dekat Buangkok. Casey tengok dekat sini memang sunyi dan sepi. Kadang-kadang kalau Casey nasib baik akan dengar bunyi anjing-anjing liar menyalak pada pukul 1-2 pagi. Ya, anjing tu akan, anjing liar, sekumpulan anjing liar ni akan berkeliaran dekat kawasan estate Buangkok dan akan menyalak. So malam tu kita dah biasa dengar bunyi anjing menyalak tu. Dah biasa dengar bunyi anjing menyalak. So, dah lalilah kan. Sebab ini adalah kejadian yang berlaku kerap. So, saya dengan isteri tengah tengok TV ni. Tiba-tiba saya dengar, kenapa anjing menyalak kali ni macam lain sikit ? So, saya daripada tengok TV, saya punya attention, perhatian saya dah tumpu kepada bunyi yang bunyi kat luar. Isteri saya masih tak perasan. Tangan masih tengah makan fries. Makan fries celup makan. Tengah tengok TV kan. Kemudian saya tengok isteri saya. Isteri saya kata, Afzal, apa? Isteri saya macam tanya, apa? Afzal, dalam hati, takkanlah you tak dengar bunyi anjing tu lain? Nak tegur ke si? Tapi tak nak lah kan. Okay, tak apa. Casey, bunyi dia macam bunyi orang mengilai. Mula-mula dengar macam anjing tau, tapi lama-lama, kenapa macam lain ? Saya nak buat tersedak pula. Siapa pula yang sebut ni? Jadi bunyi dia macam bunyi mengilai ke si? Saya macam, takkan ni aku tak dengar si? Berkali-kali saya pandang dia, dia boleh, what? Apa? Itulah isteri saya. So, at the end of the day, saya terpaksalah, telan je lah apa yang saya dengar. Hanya saya boleh cakap dengan dia pada keesokan hari. Semalam orang tak dengar ke bunyi anjing lain macam? Sama je, kata isteri saya. Saya dengar lain ke si, bunyi mengilai dan meleret suara dia.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Ah, siapa tu punya bunyi? Kan dia kan dia tengok isteri, okey isteri aku mesti dengar ni. Berkali-kali dia tengok isteri, isteri dia macam buat bodoh kan. Daripada siapa ni, saya ternampak kiriman Man German 19. It's very true. Dekat sana ada satu longkang besar dan juga last kampung. Dekat Bangkok ada kampung kampung lorong. Di Singapura, kalau anda tak tahu, ada satu kampung yang terakhir, dipanggil kampung lorong Bangkok. Ya, kampung, sekejap kampung lorong Bangkok. Ini the last kampung yang masih wujud dekat Singapore. Ya, kalau awak tak percaya, awak boleh nanti Google. Tak apalah, saya tunjukkan sikit gambar dia kat sini. So, ini adalah beberapa saja rumah kampung dan masih lagi didiami oleh beberapa keluarga, orang Melayu, orang Cina, orang India. Saya tak pasti sebab saya pergi sana, saya pernah nampak orang Cina dengan orang Melayu je. Orang India saya tak pasti sangatlah. Tapi inilah, ini dia maksud kampung lorong Bangkok ni. Inilah kampung dia. Sekejap ini kampung. Kampung lorong Bangkok. Oh, ni tak boleh main ni. Dia stuck lah. Tak apalah, nanti awak carilah dia punya tu. Bahaya sekali saya main, lepas tu nanti dia kena copyright habis. Okay, so anyway, itu tentang kampung lorong Bangkok, yang ada satu kampung yang terakhir di Singapura. Dan memang satu perkara yang saya sampai hari ini, kalau saya ada peluang, kadang-kadang saya akan drive lalu tepi kampung tu lah. Dan saya pernah buat pergi sana untuk buat photoshoot, pernah pergi sana untuk buat interview pun pernah, dekat kampung lorong Bangkok. Okay, baik. Kita sambung kisah berikut ini sebelum saya bacakan komen-komen anda, khususnya daripada Super Chat dan Super Sticker. Ini daripada pengirim kita. Okay, jom kita call sekarang. Mungkin tengah sibuk agaknya lah ya. Tajuk dia menarik Salam KC. Kata boleh call tak? Kisah seram solat maghrib bersama makmum misteri. Kan? Okay. Yang ini saya nak ketengahkan kiriman daripada Nita. Okay, betul nama Nita. Nita. Okay, hello KC. Hello, saya Nita. Berasal daripada Singapore. Saya suka dengan malam seram. I'm so sorry, my Malay is not that good. To be honest, saya memang bahasa Melayu daripada zaman sekolah sampailah sekarang memang hancur. Tapi oleh kerana saya nak KC baca cerita saya, saya make put in effort untuk KC bacakan kisah saya. Please, read my story. Ini effort tau. Dah berpuluh tahun tak pernah menaip dalam bahasa Melayu. Selalunya bahasa Inggeris. Ini, okeylah. Nita. Kisah Nita. Kita sambung selepas ini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, pengalaman Nita berbunyi begini. Pengalaman kisah yang dialami oleh Nita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian pengalaman, kata Nita. Seperti kata tadilah bahasa Melayu tidak begitu baik. Dia akan cuba kongsi kisah dalam rancangan Malam Seram ini. Kejadian ini berlaku pada diri saya, KC. Yang mana saya dengan seorang lagi kawan rapat saya telah pun bermalam. Kita bermalam di sebuah hotel. Oleh kerana masa tu kita ni masih lagi student,
we were kita masih lagi student, masih lagi belajar, mengambil kita punya degree. So nak cakap kita ni kaya banyak duit, tak lah. Cuma at times kalau kita ada duit lebih daripada kerja part time yang kita buat, kita akan buat lah kita punya own staycation. Nak tidur hotel yang mahal 5 bintang memang mahal sangat. So usually we settle with hotel-hotel yang harga lebih murah. But penting sekali dia punya venue. Penting sekali dia punya facilities lah. So dipendekkan cerita, we stayed at this 4-star hotel dekat Singapore. 4-star hotel di Singapore. Hotel dia macam sebuah rumah lama ke si. Dia, saya tak nak sebut lah nama hotel dia, but dia bentuk dia macam rumah lama. Dia ada kolam renang, ada facilities yang okey lah for that price. So saya dengan kawan pun dah book tempat ni. Kita pun duduk dekat hotel ni, bermalam dekat sana. The whole night kita tak keluar. Kita makan, minum semua dekat dalam. Dah sewa hotel kan. Apa yang berlaku, satu malam tu kita tengah duduk dekat atas katil sambil kita sedang bermain satu permainan game. Dan kemudian kawan saya ni cakap yang dia sakit perut, nak pergi toilet. So dia pergilah toilet, saya seorang je lah dekat atas katil tu. And then suddenly bila kawan saya dekat toilet, saya pun daripada dalam keadaan tiarap, saya pusingkan badan, saya baring. So saya baring against the headrest. Kalau tadi saya baring away from the headrest, memandang ke arah kawan saya lah. Kita dua-dua tiarap kan, tengah main game. So bila kawan saya pergi toilet, saya baring against the headrest. Depan tu adalah TV, so saya buka TV lah, tengah tengok TV. And then TV tu tengok, saya tengok-tengok tak ada cerita. Saya pun tengok phone. Nak tengok phone, kalau ada Netflix cerita baik, saya nak screen mirror lah dekat TV. So saya was looking lah, tengah browse through Netflix, tengah tengok-tengok-tengok. And then suddenly saya rasa dekat katil ni macam ada orang duduk tau. So katil dia, bila orang duduk, you akan rasa benda tu macam termasuk, ya, kata Nita. Macam orang duduk, tilam tu compress. So saya tengah tengok, saya rasa orang duduk. So I talk my friend. So saya tulis, tengok, kenapa tadi rasa macam orang duduk . And then betul-betul ke si, dekat ujung katil sebelah kanan hujung, nampak tilam tu macam dah terturun tu, bekas orang duduk. So I was like looking, saya tengah tengok tempat dekat arah tu. Saya tengok lama, saya tenung, macam mana boleh tilam tu kompres macam bekas orang duduk ni. So saya pun pusingkan badan dan saya letak kaki saya ke atas lantai. The moment saya letak kaki atas lantai, I boleh rasa ada something scratch. Ada sesuatu gariskan saya punya betis. Cepat dia macam sup. So mula-mula saya tak rasa. Mula-mula tak rasa orang scratch. So bila saya nak jalan, tiba-tiba rasa pedih. Macam, rasa pedih . So saya tengok kaki, ada bekas tiga cakaran dan merah. Cakaran tu merah, maknanya baru berlaku lah bila saya turunkan kaki kan. And panjang ke si scratch dia. So bila? So saya ingatkan tilam, saya angkat tilam, saya tengok kalau ada benda tajam ke. There's nothing, tidak ada apa-apa pun dekat atas tilam. And then saya jalan, kawan saya pun keluar toilet. Dia keluar toilet, cakap, asal kau? Dan saya cakap, nothing. So eventually kita kembali duduk untuk tengok Netflix. But saya betul-betul terganggu. So after the whole thing, dah habis kita punya one night staycation dekat this hotel, kita pun pack up nak balik lah. Saya dengan kawan saya book a Grab. So kita book Grab, dua-dua tinggal dekat, tidak jauh. So kita naik Grab yang sama. Dalam perjalanan, kawan saya semalam cakap, you know, something not right lah about the hotel. Baru dia buka story. So saya kata, engkau pun rasa sama ke? Dan dia kata, why, engkau pun sama? Saya pun angkat saya punya jeans, saya tunjuk. You see my leg? What happened? I don't know. Aku turun katil je, tiba-tiba aku rasa pedih. Aku tengok, ada tiga garis macam kena cakar. Dan kawan saya cakap, ketika dia dalam toilet sedang buang air besar, dia tengah duduk ni, tiba-tiba dia rasa macam ada orang tengah sembunyi dekat belakang shower curtain. Hotel ni dia tak ada macam pintu tau, pintu untuk orang nak shower. Dia ada curtain, dia ada bathtub, ada curtain. Shower curtain tu tertutup. So kawan saya tengah duduk sini, di other side, dia rasa macam ada orang bersembunyi. Sebab dia boleh nampak
orang bergerak melalui dalam bathtub tu, macam ada bayang-bayang orang bergerak. So waktu tu lah dia rasa tak sedap hati. So dia habiskan projek, dia keluar. Waktu tu bila dia keluar, dia ternampak saya yang terperanjat kerana kaki saya kena cakar. So eventually kita setuju yang hotel tu seram dan berhantu. Kita dah tak pernah pun book lagi hotel yang sama. But anyway, harga dia memang berpatutan. And then saya dengan kawan saya rasa fobia nak menetap di tempat yang sama lagi. Itu saja pengalaman saya, Casey. Sekian terima kasih. Mohon maaf kalau Melayu saya bercampur dengan bahasa Inggeris and you having hard time to actually understand apa yang saya nak cakap. Betul. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okay, terima kasih Nita. Ya, yeah, Nita dia punya, okay lah, percubaannya baik. Saya suka galakkan orang terus menggunakan kalau menaip tu, kirimkan email tak kisah, boleh saja cuba kan. InsyaAllah dia muscle memory ya. Yelah, kalau dari kecil berbahasa Melayu takkan lupa punya lah. Cuma dah lama tak gunakan, rasa gekok lah, rasa janggal sikit. Dah lama okey kan. Saya dulu pun dah lama tak cakap bahasa Perancis. Bila cakap ni kadang gekok juga kan. Je m'appelle, merci beaucoup. Sekarang cakap Perancis okey je air. Okey lah, saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang sedang menonton. Dan terima kasih kepada penaja Mirza Subari dan Fai Muni. Jangan lupa nak jual beli hartanah, boleh cari Mirza dan Fai. Saya nak ucapkan terima kasih sumbangan-sumbangan anda. Sekejap saya boleh tekak ni. Okey. Terima kasih sumbangan-sumbangan anda, super sticker, super chat anda yang anda kirimkan pada KC. Saya nak bacakan sekarang ya, sebelum saya akhiri malam seram. Yang ini saya terima kasih pada kiriman Norin Zack. Terima kasih atas sumbangan anda. Yang ini Pujangga Malam. Terima kasih pada my brother Pujangga Malam. Selamat ulang tahun KC yang ke-32. Buat brother KC champion. Semoga dipanjangkan usia dalam keimanan, ketakwaan, diberkati, dirahmati dan dilindungi Allah hendaknya, dan dikurniakan kesihatan yang baik sentiasa. Terima kasih brother Pujangga Malam atas sumbangan dan juga birthday wish. Hari ini 13 hari bulan adalah hari lahir saya. Ya, yeah, 13 hari bulan November. Saya November baby. Dah tua dah. Rizwan, terima kasih. Salam KC. Ni ada sumbangan dari kawan saya, Jasper dan Haizat. Malam seram the best. Oh, terima kasih pada anda dengan kawan ya. Taufik Halijan. Nah KC, saya ada email. Nanti bacalah pendek je tu. Apa email anda eh? Yang ini, Masya Allah, Asri Khamis, terima kasih pada brother Asri. Alhamdulillah syukur, sumbangan besar daripada anda. Selamat ulang tahun to my favorite content creator. Semoga kembali sihat seperti sedia kala, amin. Teruskan berkarya, saya sekeluarga memang favorite rancangan KC kerana tidak pernah kami merasa hampa. Alhamdulillah, terima kasih juga Asri Khamis yang terus sokong KC. Dah berzaman eh. Terima kasih banyak. Lil Devil 72, terima kasih atas kek anda. Ya, yeah. Raskalo, terima kasih sumbangan super sticker. Lana, selamat hari lahir KC. Sedikit sumbangan sebenar hari jadi KC daripada saya dan suami. Semoga KC dan keluarga cepat sembuh seperti sedia kala. Terima kasih. Astri Kamis sekali lagi, ya, dua kali sumbangan anda. Wah, KC pun Scorpio eh. Hihihi, hari lahir saya baru lepas 6 hari bulan 11. Oh, anak saya pun baru lepas 11-11. KC kira jengking eh. Kalah jengking. Saya penuh ilham. Harap anak saya boleh jadi macam KC. Idea tak pernah putus, amin ya. InsyaAllah, terima kasih ya atas pujian juga. Kainish, terima kasih Kainish 8685. Raskalu sekali lagi, doa buat KC sekeluarga birthday. Ya, sebenarnya birthday, semoga sukses selalu. Terima kasih. Aisyah, happy birthday KC. Moga KC, Fiza, Awesome dan Hayan kembali sihat. Terima kasih, amin ya. Alhamdulillah dah kembali sihat. Cuma tengah recuperate lah. Deria rasa eh. Deria sense. Deria tu ada banyak. Deria mendengar ya, deria sentuh, deria rasa saya gone. Saya makan lauk basi pun saya rasa saya tak boleh rasa. tak boleh bau, bau pun tak boleh. Saya buat eksperimen ya. Anak saya dia prot kan, dia buang angin tak bau lah.
Baguslah kan. Ha, tapi masalahnya makan pun tak boleh rasa sebab dah tak bau. Tak boleh bau terus. Gone. Oh, macam mana ni? Ya? Terima kasih pada I Love You Too, ya. Yeah. Terima kasih Mr. Del Toro. Salam Chip, selamat hari jadi. Terima kasih. Semoga terus berjaya, bertambah rezeki. Amin. Dan selamat dunia akhirat untuk KC sekeluarga. Terima kasih. Amin. Mr. Del Toro, thank you. Norin Zack, selamat hari lahir KC. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan olehnya. Amin. Terima kasih sumbangan anda, Norin Zack. Phoenix 101, apa khabar KC? Kakak suka tengok facial expression KC. Minggu lepas kakak tunggu punya tunggu, KC timbul-timbul. Tak timbul-timbul. Minggu depan kurang sihat, kan? Kurang sihat. Jadi itulah sebab tu tak dapat live. Kalau boleh nak buat live, eh. Jesse Keegan, terima kasih Jesse Keegan. Kamisa Idris, terima kasih. Puan Kamisa Idris. Azfa Syukri, terima kasih. Remy Sulaimi, assalamualaikum KC geng momok. Waalaikumsalam serta mod semua. Dah lama tak masuk gelanggang, harap semua dalam kesejahteraan. Salam dari Jalan Bahar. Terima kasih pada Remy Sulaimi atas sumbangan anda. Amin Syahril, salam KC. Saya rasa saya tahu siapa siapa call KC waktu KC live berapa hari lalu. Saya rasa itu Pak Radin. Saya cadang KC jemput dia jadi tetamu khas Malam Seram. Awak nanti saya jemput orang, saya tak naklah kesian nanti jemput Pak Radin nanti kena kecam, kan? Yang kena kecam dia bukan saya, dia tak baik pula, kan? Saya memang ada niat, cuma fikir balik, dah lah nanti orang tua ni kesian pula, eh, Pak Radin tu. Saya kalau boleh nak panggil dia, interview dia, tanya, kan? Tamado Kanjuro, selamat malam seram semua geng. Momok harap peminat ada Momok dah peminat Malam Seram, harap semua dalam keadaan sihat, sihat belaka. Salam dari Section 27 Shah Alam. Eh, orang Shah Alam, terima kasih sumbangan daripada anda, ya. Tamado Kanjuro. Linda Hajis, terima kasih Linda Hajis. Syaira Anwar, happy birthday KC, besok my turn. Hihi. Oh, besok anda my birthday. Okey, happy birthday, ya. 14 hari bulan November. Okey. Mystic Production, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu KC Champion, Allah selamatkan kamu. Dan untuk saya juga. Oh, okey. Happy birthday kepada Mystic Production juga. Terima kasih sumbangan anda. Dan sekali lagi kepada Puan Kamisa Idris, salam KC, happy birthday. Semoga diberi kesihatan dan bahagia di samping keluarga tercinta. Amin, ya Rab. Dan Nita Awal, terima kasih sumbangan dan juga birthday wish anda. Terima kasih banyak, ya, pada semua. Baik, saya akan sambung lagi mungkin satu atau dua cerita lah sebelum saya akhiri Malam Seram. Terima kasih atas ucapan-ucapan birthday untuk saya. Terima kasih banyak. Dan kita sambung kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Hello, assalamualaikum KC. Waalaikumsalam, selamat malam seram. Ya, yeah, selamat malam seram. Tadi KC call tengah sibuk, eh. Yang ini anda kata ada sibuk tadi. Ada makmum misteri ketika anda lakukan solat apa ni? Ya, yeah, betul. Masa tu okey, kejadian ni berlaku 5 tahun yang lepas. Masa tu LRT baru siap tau dekat area rumah saya. Okey. Jadi saya pun pergilah naik LRT tu daripada Putrahaid ke Kuala Lumpur untuk naik train yang barulah, merasai pengalaman dari rumah pergi KL. Okey, bila dah balik daripada KL tu hampir-hampir nak masuk maghrib, so dah sampai ke LRT Putrahaid tu, saya singgahlah untuk solat maghrib di LRT tersebut. Masa tu LRT tu tengah kosong lagi sebab baru lagi, kan, tak ramai orang naik. Jadi saya pun solatlah sekejap dekat surau LRT tu. So bila masa nak solat tu, pintu tu bila buka dia akan bunyi, okay, si. Sebab pintu baru, kan. Boleh dengar lah bunyi orang kat pintu. Jadi bila saya masuk surau tu, saya ambil wuduk apa semua. Sebab tempat ambil wuduk tu sebelah je. Bila kita buka air pun kita boleh dengar. So saya solatlah. Bila rakaat pertama, okay, bila rakaat kedua tu, saya dengar tau ada orang angkat takbir kat belakang saya. Mula-mula saya dengar seorang. So saya macam, oh, ada orang, saya tak fikir apa-apa. So saya kenalah baca, apa, kuatkan bacaan. Sebab saya dah jadi imam, kan. Lepas tu bertambah lagi dalam 3 ke 4 orang. Saya pun dah macam,
jadi tak khusyuk lah kan. Kenapa tiba-tiba bila solat tak dengar bunyi pintu apa. Tiba-tiba ramai orang kan? Ada orang. Betul, tiba-tiba ramai orang. Terus saya teruskan lah. Jadi tak khusyuk dan tu saya macam istighfar kan. Kata mungkin orang ke nak sedar hati kan. So bila dah sampai ke rokat ketiga tu, dah saya akhir tu, saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab saya dengar tau masa saya baca Al-Fatihah tu, akhir tu saya ada dengar bunyi amin tau. Memang ramai. Lepas tu bila dah akhir saya akhir tu, saya dah bagi salam. Bila saya dah bagi salam tu, saya pandang kanan, lepas tu pandang kiri. Dan saya nak lah baca doa kan. Baca doa, sebab sebelum tu pun saya dengar juga ada orang ada bagi salam kan. Lepas tu nak baca doa, saya pandang belakang, tak ada orang ke sini kat belakang. Tapi mungkin jin Islam tu, Betul, mungkin jin Islam. Dan itu saya memang terkejut. Saya macam baca doa, ya Allah ya Tuhan ku, pemudahkan urusan ku, lipat-lipat dadah, terus keluar. Tak ada orang panjang pun. Nasib baik dia kata, eh tak nak wirid ke, wirid. Saya rasa mau saya pengsan kali itu. Alhamdulillah. Tapi saya rasa yalah, kadang-kadang ni bila, walaupun solat kan, dan kita manusia biasa lah mungkin kadang tengah solat ni mungkin, nanti bila dengar orang buka pintu, kita macam siapa masuk ke belakang aku ni. Betul-betul macam tak tenteram kan. Jadi tak teram. Lagi-lagi bila tak ada dengar bunyi pintu, tak ada dengar bunyi ambil wuduk. So jadi macam, ya Allah, tak apa kat belakang aku ni kan. So saya pun macam husnuzan lah. Mungkin orang tu masuk buka slow-slow ke kan. Dia tengok tak nak kacau orang ni kan. Saya kalau dalam ruangan yang kecil, kalau solat tu, surau tu memang kecil, saya suka solat paling belakang, tepi tembok. Tu paling. Jadi tak ada rasa was-was. Bagus. Casey punya tips tu bagus. Lepas ni saya kena cuba. Tapi sebelah tu mesti tembok. Dia tak boleh. Jadi dia nak datang pun dia satu side je boleh datang. Betul. Terima kasih dan tu selamat. Boleh nampak dia pada mata kiri. Malam seram. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, seterusnya pengalaman saya nak bacakan. Ini datang daripada pengirim kita yang bernama, ini datang daripada M. Yusof. Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam. Saya M. Yusof, seorang peminat Malam Seram berasal daripada Singapura. Saya bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Tapi ni dulu, sekarang ni saya dah bekerja memandu Grab. Dulu ketika saya menjadi pengawal keselamatan, saya pernah menjaga sebuah factory dekat Tuas. Dia punya seram. Pengalaman ini hanya Allah saja yang tahu. Harap Kisi bacakan pengalaman saya dan harap para penonton terhiburlah dengan apa yang bakal Kisi bacakan. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisahnya begini daripada JM Yusof, bekas pengawal keselamatan di Tuas. Untuk pengetahuan para penonton yang mungkin berada di luar Singapura, Tuas ni adalah satu tempat yang paling ulu lah, paling ujung, paling jauh dekat Singapura. Dan Tuas ni adalah estate in perindustrian lah, situ ada factory, ada macam kawasan perkapalan. Dekat Tuas ni dia memang jauh sangat daripada tempat orang duduk, dan anda dapat gambaran sedikit lah. Ada factory ni beroperasi 24 jam. Ada pula dia ada waktu operasinya, malam tidak beroperasi. Ada office pun waktu pejabat saja dia beroperasi. Jadi pengalaman daripada Encik M. Yusof sebagai seorang pengawal keselamatan, dia menjaga sebuah bangunan yang mana ini adalah sebuah office, pejabat yang beroperasi pada waktu pejabat saja. Pada pukul 6 pagi dia bermula, all the way sampai pukul 6 petang.
Kalau ada yang nak stay back untuk habiskan kerja, kena maklumkanlah pada guardhouse. Kalau tak, pukul by 6 o'clock semua dah keluar sebab bus, dia ada shuttle bus dekat luar office tu, siapa terlepas habis. Shuttle bus, last bus pada pukul 6.45, last bus, shuttle bus. So by the time pukul 7 maghrib dah kosong tempat tu. Dan tempat tu memang tak boleh masuk. Saya kalau buat clocking pun tak perlu masuk dalam bangunan, hanya jalan keluar keliling bangunan. Dan yang menjaga bangunan tu, yang kerja malam seorang, kerja pagi ada dua orang, shift malam seorang. Shift sebagai seorang pengawal keselamatan ni, dia 12 jam KC. Bekerja 7 pagi, 7 malam, 7 malam, 7 pagi. Masa tu saya kerja shift malam. Maknanya orang-orang yang dekat office semua dah balik lah. Sebab 6.45 last shuttle bus. Pukul 7, selalunya saya datang pukul 6.30. Jadi pukul 7 saya mula kerja kan. So saya punya first clocking saya kena buat pukul 8 malam. Saya kena keliling bangunan tu, datang balik, dan saya akan tulislah report kalau apa-apa yang perlu saya tulis. So kalau tak ada apa-apa, semua okey, tak payah tulis, cuma buat je lah clocking, start pukul berapa, habis pukul berapa. So masa tu saya tengah duduk seorang, kerja malam ni seorang. Tiba-tiba saya terdengar bunyi anjing. Kuat bunyi anjing tu. Apa yang berlaku, saya pun bangun daripada tempat duduk saya. Saya keluar kejap lah, tengok kat luar, mana bunyi anjing bising ni. Rupa-rupanya anjing tu berada dekat luar kawasan pagar bangunan. Ada beberapa ekor anjing liar dekat luar tu. Dan anjing tu sedang menyalak depan bangunan yang saya jaga. Jadi saya tengok anjing ni, kenapa bising ni? Saya pun keluarkan lah. Saya ada satu baton. Saya keluarkan baton ni, saya dekat pagar. Pagar besi tu saya ketuk supaya anjing tu lari lah. Halau anjing tu keluar kan. Dan saya kerenang, anjing tu lari pusing. Kemudian datang balik. Ada beberapa ekor ni. Apa eh? So saya pun tengok dan perhatikan, dia tengah tengok dekat something. So saya tengok, rupa-rupanya tengah tengok dekat dalam bangunan saya. Saya tengok dekat atas bumbung bangunan, saya nampak ada orang tengah baring lah kesi. Saya tengok, tu orang ke? Sebab bangunan yang saya jaga ni, dia tak tinggi. Dia tak tinggi, dia dalam tiga tingkat. Tiga tingkat je. Jadi boleh nampak orang baring kat atas tu. Orang kat atas. Betul-betul dekat ujung bumbung bangunan, nampak ada susuk tubuh orang tengah baring. So saya pun macam, siapa sih kat atas? Saya pun carilah lampu suluh, masuk balik dalam, keluarkan torchlight, saya on torchlight. Saya suluh tengok kat atas, dah tak ada dah. Dah tak ada. Selepas saya suluh, saya tengok dekat atas tu dah tak ada susuk tubuh yang baring dekat atas rooftop ataupun bumbung bangunan. Dah suluh tak ada kan? Anjing tu dah berhenti dah. Beberapa saat kemudian saya dengar bunyi, bunyi mengilai. Kuat ke si? Tapi bunyi dia memang sangat kuat. Dan makin lama, makin pelan dan terus hilang daripada kawasan yang saya sedang berdiri. Contohlah Ibu. Makin lama makin pelan dan terus hilang. Saya pun masuk balik dalam saya punya guardhouse. Saya pun buka lah handphone, masuk YouTube, saya cari surah, type surah surah Al-Baqarah. Play non-stop ke si? Dalam tu mengaji, macam ada competition tadarus Al-Quran, kata Encik M. Yusof. Itu pengalaman saya. Nasib baiklah saya punya clocking seterusnya sebelum kawan saya sampai pada pukul 5 pagi. Pada pukul 5 pagi. Jadi satu pukul 8 malam, satu clocking 5 pagi. Okey lah, 5 pagi tu kira dah subuh lah . Hantu pun dah tak nak keluar lagi lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey. Saya dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram, saudara. Terima kasih banyak atas perkongsian kisah anda, kiriman-kiriman super sticker, super chat, ucapan birthday. Thank you so much. Terima kasihlah pada semua. Tapi sebelum tu saya belanjalah satu lagi. Ini belanjalah birthday kan. Okey. Last. Sebelum saya bacakan kiriman anda, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi sumbangan-sumbangan anda. Mohon maaf kalau mungkin ada saya terlepas sumbangan birthday daripada pengirim kita seterusnya. Siapa ni?
Okey, daripada yang ini, Nita awal dah baca. Imi JB, terima kasih Imi JB, sumbangan super stiker anda. Hairis TV, terima kasih. Kami Syed Idris, Casey, terima kasih. Kak Kam nak ucapkan kerana doakan untuk anak saya Kartini Karmis. Alhamdulillah nampak dah pulih sakit. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada geng momok lah ya, yang mendoakan anaknya Kartini Karmis. Alhamdulillah, syukur ya. Rizwan, terima kasih. Rizwan, selamat hari jadi Casey. Dah tua sih. Biasalah. Tapi umur je. Saya tengoklah. Saya. Mana-mana berdosa. Saya mana-mana berdosa. Okay, Nur, Fatin Nur Nabila. Happy birthday, Casey. My birthday twin. Oh, sama yang birthday hari ni eh. Okay, happy birthday untuk anda juga, Fatin Nur Nabila. Dipanjangkan usia dan dimurah rezeki. Amin. Stay safe semua. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sumbangan anda. Amin Syaril. Selamat hari lahir, Casey. Semoga malam seram. Sukses selalu. Terima kasih. Dan Anwar Daud, terima kasih sumbangan anda. Eh, isteri saya kasih ya. Isteri saya, happy birthday to the most champion YouTuber. Love you very much. Love you dear. Thank you eh, kepada my beloved wife Miss Fizao yang kirimkan sumbangan super chat eh. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah kita akan teruskan satu lagi kisah. Okay, last story pada malam ini. Terima kasih pada semua memberikan sumbangan ya. Terima kasih pada isteri saya yang memberikan sumbangan juga. Alhamdulillah, syukur. Baik, pada yang lain jugalah ya. Yang ini yang terakhir saya nak bacakan. Ini datang daripada pengirim kita. Kejap eh, mana tadi? Tadi saya dah tepikan email. Jangan lah ni dia. Okay. Tajuk dia, Homestay at JB Gone Wrong. Wow. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, begini kisahnya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share pengalaman seram. Kakak-kakak saya beberapa tahun yang lalu, if I'm not wrong, this incident happen lebih kurang 2 pada tahun 2015. Selalunya kalau pergi travelling, mesti saya akan ikut and plan the route. Kononnya I'm the leader of the group lah. Hahaha, dia ketawa. But this time, bila kita rancang untuk pergi ke JB, yalah, kita nak pergi sana untuk tengok bintang ke si. Bintang apa? Bukan bintang apa. Bintang perang. Bukan. Nak menonton sebuah filem Star Wars. Star Wars di Pawagam dekat Malaysia. Ya, yeah, just to go there untuk tengok menonton. So I couldn't follow. Saya tak dapat ikut sebab saya bekerja. Geram lah. Geram ke si bila kakak-kakak saya ni nak pergi sana, saya tak dapat ikut. Mana tak geram. Selalunya saya yang plan kan. So sanggup Star Wars punya pasal mereka memang fan. So diorang sanggup pergi ke seberang tambak just to watch that movie. Diorang tak nak keluar tukar hari untuk pergi ke JB. They choose that particular date lah. So on top of that, diorang akan bawa my two sons and my niece yang masih lagi muda lah, yang berusia 7 tahun, 4 tahun dengan 2 tahun. So they book lah sebuah homestay dekat sana just for one night. Yeah, jadi selepas tengok wayang tak payah balik Singapore dulu, homestay satu malam je, homestay dia just for one night. Rumah sebuah ke si. Yeah, dia sebuah rumah sebuah. When they first look took the cab, yeah, ambil taxi pergi ke sana, taxi driver keep going around. Pusing-pusing lokasi taxi driver ni. Pusing-pusing cari mana unit rumah ni. Jadi bila cakap tentang homestay ni ada beberapa jenis lah. Ada homestay yang rumah dekat kampung yang dicantikkan, ya, ada halaman. Yang ini mungkin homestay ni adalah rumah sebuah lah, ya, rumah terrace mungkin. Jadi pemandu taxi ni dah dapat alamat, cuba cari rumah ni, pusing punya pusing ke sana sini, salah jalan, naik risau lah. Tak jumpa-jumpa. So tak dapat jumpa rumah tu. The cab driver sampaikan keluar daripada taksi, dia jalan kaki lah, just to look around mana nak jalan ni. Mungkin nak tanya orang kalau ada orang. Dan finally realize mereka pusing-pusing tempat sama. Tempat sama mereka pusing berkali-kali kisi. Dan sebenarnya rumah tu memang ada kat situ. Cuma tak tahu kenapa tak
perasan mungkin terlepas pandang. Ya. My sister try not to think negative. Ya, bila akhirnya taxi driver, eh ini rumah sini lah, dekat sini. Eh pusing dari tadi lah. Takkan awak tak nampak? Tak nampak lah. Semua tak perasan. Pusing. Mana belok sana sini. Datang balik tempat sama. Rupanya bila taxi driver tu keluar jalan kaki, depan aja. Jadi akhirnya kita keluar. So my sister katanya tak nak fikir bukan-bukan. Ya, tak nak fikir negatif. Tapi diorang dua memang penakut, kan? So okay, jangan fikir bukan-bukan. Tapi ada hatilah nak travel sendiri. Dah takut-takut ni dengan bawa anak saya, anak saudara. So mereka pun masuk dalam rumah tu. Kata kakak saya, the first thing mereka rasa bila masuk rumah tu, rasa macam iri tau. Macam kenapa rumah ni semacam rasa dia. Rumah tu ada 4 bilik. Satu bilik dekat bawah, 3 bilik dekat atas. Automatic they went up to check the rooms kan, and the condition bagaimana rumah tu lah. Jadi bila datang tu rumah tu dah macam rumah usang tu, rumah terbiar gitu. So kakak saya pun naik check lah. Sebab rumah macam dah lama tak ada orang. Tak ada orang datang, tak ada orang tinggal. Katil dia macam berabuk, selimut dia tipis. Just not what we expected lah rumah tu kan. So tak nak fikir banyak lah. Diorang pun pergilah ke mall berdekatan untuk tengok Star Wars. When they are done with their leisure, diorang pun baliklah by 10 tu. Budak-budak pun dah mengantuk, dah penat. Tunggu dekat taxi stand. Tunggu dekat taxi stand KC. Tak tahu kenapa tak ada taksi. Kakak-kakak saya pun naik risau. Diorang tunggu sampai pukul 12 tengah malam tau. Bayangkan lepas tengok movie tu kan, budak-budak nak ngantuk ni, tengah tunggu taksi, tak ada taksi lah. Budak-budak dah cranky, ada yang macam ya, nak tidur, nak kena dokong. Sampailah kawan kakak saya happen to be there, came to them. Alhamdulillah penyelamat kawan kakak saya yang memang ada dekat GB tu. Bila dia call, boleh tolong lah. Dia pun datang, she give them a leave lah untuk pergi ke homestay. Same thing, pusing punya pusing, tak jumpa-jumpa rumah homestay tu. Kawan kakak saya pun beranikan diri turun daripada kereta, jalan cari, dan baru nampak. Bayangkan sebelum dia pergi, dia ada cakap lock pintu in case of anything kan. Yelah, dalam keadaan malam-malam tu takut pula nanti orang buka pintu kereta masuk dalam. So dia keluar, dia jalan. Dan kawasan rumah tu agak sunyi, sepi, agak gelap juga. Dan area tu memang banyak anjing sangat, anjing liar berkeliaran. So my sister did just what apa yang disuruh pesan tu untuk lock pintu. Bila she came back, she said, sinilah rumah dia. Dia pun cakap sama macam taxi driver tadi. Padahal kita sendiri yang dah kakak saya sendiri dah pergi rumah ni, boleh tak perasan sekali lagi. Kakak saya pun rasa lain macam, dah 2 kali dah macam ni, tak jumpa kan. To cut the story short, my sister friend left, they quickly enter lah masuk rumah. Setelah dah hantar tu kan, angkat dokong anak-anak saudara ni masuk dalam rumah. Kemudian kawan kakak pun belah daripada situ dan lock pintu semua. Bilik ada 4 kan, tapi diorang conquer cuma 2 bilik dekat atas. One of my son slept with my sister and her daughter. Satu lagi my other son tidur dengan my second sister. So diorang ingat boleh tidur lah kan. Jeng. My second sister bila nak baring je ni, baru nak baring, dah letakkan anak saudara dia kan, dia baru nak lie down ni dekat katil, tiba-tiba benda mula berlaku, benda yang menyeramkan. Okay, so katil ni next to the window, katil sebelah tingkap. Luckily tingkap tu ada curtains lah, dan langsir tu dah tutup pada malam tu. Jadi bila benda ni berlaku, she felt something was off. Dia pun tutup lampu, decided to sleep with the lights on. Dia pun tak tutup lampu, dia mula-mula tutup lampu. Dia rasa tak sedar hati kan, anak saudara dah tidur ni. Dia pun bangun, dia on lampu. So tidur tak payah tutup, buka lampu, tak payah tutup lampu, dia buka lampu. Tiba-tiba macam ada sesuatu dekat atas bumbung, dengar boom kuat, macam bunyi benda terhempas, benda terhentak dekat atas bumbung. Dia pun paksa diri buat bodoh dan cuba tidur. Sekali lagi tingkap bilik dia bergegar, seolah-olah macam ada cuba orang nak cuba buka tau. Dengar macam something dia dengar dekat tingkap tu. Dengar dia macam ada orang nak ompel, nak buka tingkap. Nasib baik tertutup lah dengan langsir kan, so dia tak tahu apa dekat luar tingkap. So tapi kalau fikir balik, macam mana orang boleh panjat sedangkan bilik dekat tingkap 2? Macam mana orang tu boleh buka tingkap? Nasib baik lah anak saya yang tidur dengan kakak saya tu tidur, dah tidur pingsan dah, tidur mati. Apa jua bunyi pun dia tak akan bangun dah.
tingkap terus bergegar KC. Macam orang dekat luar tak, dia nak ompel nak buka tingkap tak boleh. Dia dia macam tu. Kakak saya macam, "Eh, apa ni?" So benda tu berlaku don't know for how long. Kakak saya pun kejung lah dekat atas katil kan, tak tahu nak lari keluar bilik ke tidak. Dia terfikir kalau dia keluar sekali benda tu depan pintu macam mana. So she stayed lah, dia duduk dalam bilik tu tak gerak-gerak dan bunyi tu terus kedengaran. Dan tiba-tiba Casey, selepas scan waktu, bunyi tu berhenti. Tingkap dah tak bunyi bergegar-gegar, tapi bunyi tuk 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 tuk. Tingkap diketuk pula. Mula-mula dia cuba paksa tak boleh buka dan dengar tuk 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 tuk. Dengar ketukan. Macam ada something dekat luar tingkap, tapi apa eh? Apa benda kat luar tingkap ni? Nasib baik langsi tutup. So decided to knock lah konon benda tu kan. Memang tak lah Casey, siapa nak pergi buka tingkap? Kau ketuk baik-baik pun aku takkan buka punya. Siapa nak pergi buka? Waktu tu bila kakak saya check jam, dia cakap dah pukul 3 pagi dah. Pendekkan cerita, kakak saya tak boleh tidur Casey. Sampailah subuh, dia cuba lelap, dia terbangun sebab takut. Terlelap terbangun, terperanjat. Dan benda ni menghantui mereka sampailah subuh. Baru kakak saya dapat lelapkan mata. In the morning, dia beritahu kakak saya seorang lagi tentang insiden ni. Kakak saya satu lagi pun kata dia dengar bunyi benda berat jatuh atas bumbung. Dan dia baca surah-surah lah apa yang dia tahu untuk tidurkan anak saudaranya. Dan tak nak kena ganggu apa-apa. Dia baca-baca-baca. Alhamdulillah nasib baik tak ada apa-apa buruk terjadi pada mereka. Balik Singapura, mereka beritahu saya. Saya pun apa lagi? Padan muka. Pergi tengok Star Wars, tak ajak aku lagi. Sorry Casey for the lengthy post. Continue your great work, my sisters. And I love your podcast. Your sincerely, daripada pengirim kita yang dekat sini, nama dia Nur Diana Tio. Terima kasih ya atas perkongsian kisah. Tengah tidur datang rumah tu, katil berabuk Casey. Rumah tu macam, dah berapa lama sih orang tak tinggal sini . Habis masih nak tinggal . Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara Casey undurkan diri. Terima kasih sekali lagi atas sumbangan-sumbangan anda, super sticker, super chat pada malam ini. Alhamdulillah, syukur ya. Terima kasih atas doa dan juga birthday wish untuk Casey. Terima kasih pada Mirza Fai, menaja rancangan Malam Seram. Saya akan jumpa anda hari Selasa 12:30 malam macam biasa. Dan untuk geng Momok Captain, saya jumpa anda esok malam macam biasa jugalah . Momok Captain untuk konten tambahan, konten eksklusif, konten berbayar Malam Seram. Terima kasih sekali lagi pada semua. Amin segala doa yang baik-baik. Di Facebook, terima kasih geng Momok di Facebook. Di YouTube juga terima kasih. Sudi share ya, sudi share video-video KC dan juga like. Jangan lupa subscribe. Dan sekali lagi saya nak ucapkan sumbangan-sumbangan anda, alhamdulillah syukur. Dan juga ucapan-ucapan anda, terima kasih banyak-banyak. Dan Haslin B, terima kasih Haslin B. Maisara Nawi, terima kasih juga sumbangan anda untuk Malam Seram. Okay, saya undurkan diri dan selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.